warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mas Kulatif kembali menemani Anda melalui program kami, yaitu posisi podcast Sisma menginspirasi. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, tema kali ini adalah penerimaan peserta didik baru Sekolah Islam Sadilah Malang yang dilaksanakan sepanjang tahun. Dan seperti biasa di studio sudah hadir beliau Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal Magister Pendidikan, Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sadilah Malang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di kesempatan yang berbahagia ini pemirsa, kita juga ada tamu istimewa, yaitu Bapak Lukman Hasim, MPD. Beliau merupakan kepala bagian kurikulum dan kesiswaan di Sekolah Islam Sadilah Malang. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ini mungkin yang pertama pada Prof. Ibrahim ya. Sudah 2 tahun ini mungkin Prof ya di Sekolah Islam Sadilah Malang ini menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru sepanjang tahun. Bisa jelaskan ini konsepnya bagaimana ini Prof? Atau latar belakangnya ini Prof? Oke, ya. Nah, sebelum menjelaskan, saya koreksi dulu ya. Oke. Ya, Pak Lukman itu kepala bagian kurikulum dan kesiswaan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Tadi Bapak menyebutnya Sekolah Islam Sisma, itu singkatan dari Sekolah Islam Sabilillah Malang, itu produknya. Ya, produk dari LPI. Batch pertama, edisi pertama, Sisma 1. Nah, nanti kita kembangkan. Nanti ada Sisma 3 ya, insya Allah. Dan saya berharap dan saya yakin bisa, karena teman-teman guru, staff kita itu orang-orang yang amilin, mukhlisin, mujibin. Ya, jadi bekerja keras, ikhlas, ya, giat, ya, nah, seperti itu insya Allah. Nah, sekarang Pak Lukman menjadi kepala bagian kurikulum dan kesiswaan yang menangani PBDB. Makanya saya senang sekali ditemani Pak Lukman, ya, karena saya kalau soal teknis ya tentu sekretaris, kepala bagian, kapus di LPI. Kalau kebijakan makro baru pada direktur LPI Sabila saya sendiri. Nah, tadi itu soal PBDB ya. Sepanjang itu kebijakan. Ya, kebijakan direktur tentu sudah dibicarakan dengan para asisten direktur, dibicarakan juga dengan kabak-kabak apa sekretaris direktur seperti itu. Nah, asbabul wurudnya, nah itu ya. Nah, ini apa, niatnya sederhana itu ya, untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat. Ya, kemudahan dan kepastian, atau kita balik, kepastian dan kemudahan. Nah, apa makna kepastian ya? Selama saya menjadi direktur sekaligus mengembangkan Sisma ini, itu orang tua tanya kapan pendaftaran, kapan pendaftaran tahun depan, kapan pendaftaran, itu tanya segitu terus begitu ya. Nah, mereka gelisah sepertinya, takut apa namanya, kelewatan. Karena ada saja kasus itu ada yang kelewatan. Dan ternyata iya, teman-teman kami di UM, di Brawijaya, di UIN, Malang gitu ya. Itu banyak yang merasa kelewatan. Sudah selesai. Ditutup ya, gitu ya.
ditutup ya. Nah, itu satu hal yang menjadi asbabul wurudnya lahirnya kebijakan direktur kebijakan kami untuk menyelenggarakan PBDB sepanjang tahun. Nah, apa kemudahannya? Ya, karena sepanjang tahun ya setiap orang ya punya waktu yang cukup, ya punya yang cukup, ya itu saya kira walaupun kami membatasi, tetap membatasi. Ada kuota. Ya nanti teknisnya Pak Lukman ya, karena setiap sekian minggu testing, terus rapat, lulus gak lulus, diterima ya. Nah nanti ada lagi pendaftaran, sebelum lagi kita, nah, nanti Pak Lukman, itu yang pertama ya. Yang kedua, kami karena punya kebijakan PBDB inden, ya. Nah kalau inden ya nggak bisa ditutup sepanjang tahun, ya. Andai kata misalnya ini sekarang kasubag kurikulum itu kan sudah melaunching, sudah PBDB dilaunching untuk PBDB tahun 2023-2024, ya kan? Nah. Mungkin saja nanti Desember atau November ditutup sudah. Ditutup untuk yang tahun ajaran 2023-2024. Tapi tentu masih ada inden untuk 2024-2025-2026. Nah, seperti itu. Makanya LP Isabilillah gitu ya. Berangkat dari kebijakan itu ada perubahan struktur. Ya, di mana di kabak kursisnya Pak Lukman ini, ya kabak kursis itu singkatan ya, kepala bagian kurikulum itu, ada satu subak khususan untuk PBDB yang kerjanya ya sepanjang tahun. Iya, jadi mau daftar November boleh, mau daftar yang Desember bisa gitu ya. Toh ada petugas yang menangani untuk inden 2025, 2024, 2026 silakan. Sehingga masyarakat itu sekarang kami layani sepanjang tahun lah. Iya, ya, dan ada petugasnya. Dan petugasnya bukan ad hoc, bukan panitia, ya memang sub bagian PBDB. Ya itu sepanjang tahun seperti itu Pak Maskur. Niatnya ya mudah-mudahan masyarakat mendengar podcast ini dan tahu bahwa ternyata untuk PBDB tahun 2023 ini sudah dimulai dan sudah banyak pendaftarnya, gitu. Nanti kita seleksi dan juga harapannya juga tahu masyarakat, oh ternyata ada inden. Anak saya kelas 5 SD, ya. Ya, saya daftarkan saja deh ke Sabilillah. Untuk tahun ajaran berapa? Tahun ajaran 2024-2025. Oh, anakku sih kelas 4, ya. Dan anaknya punya potensi, ini sayang kalau gak kesabilillah. Ya nanti kalau sekolah di lain tempat bisa turun apa potensinya, tapi kalau sabilillah meningkat. Tapi si kelas 4 boleh gak? Boleh. Jalur inden tadi. Inden untuk tahun 2025-2026. Nah, gitu ya. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, baik. Pemirsa, memang adanya kebijakan ini Prof ya, tentang PBDB sepanjang tahun ini diantaranya untuk memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri ke Sekolah Islam Sabilillah Malang. Namun bagaimana teknisnya nanti kita akan bincangkan bersama Bapak Lukman, namun setelah yang satu ini. We'll be right back.
Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita lanjutkan posisi kali ini ya tentang PBDB Sisma, dan sekarang akan kita tanyakan ini kepada Bapak Lukman sebagai Kabag Kurikulum dan Kesiswaan Lembaga Pendidikan Samsadilah Malang. Oke, Pak Lukman, ini untuk tahun ini teknisnya bagaimana ini PBDB sepanjang tahun di Sisma ini? Ya, pemirsa posisi, saya itu angkatan keempat Prof. Ibrahim di SD Islam Sabilillah Malang, dulu diterima tahun 2000. Mulai tahun 2000 hingga tahun 2022 sekarang, yang tadi dikatakan Prof. Ibrahim, ini ada perubahan. Saya sejak awal sampai sekarang itu, sampai keluarnya ATMKS Prof, itu mesti yang disebut Prof adalah pemimpin pembaharu, pemimpin perubahan. Itu yang saya rasakan, bukan hanya latah khususnya untuk PPDB, ada inden, kita buka inden sepanjang tahun kita buka, tapi saya mengikuti Prof Ibrahim itu mesti menekankan sejak ATMKS tanggal 19 Juli itu Prof. Saya mesti Prof Ibrahim tidak jauh-jauh dari pemimpin pembaharuan, pemimpin perubahan, sehingga penerimaan peserta didik baru ini pun juga setiap tahun mengalami dinamisasi perubahan, perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk bagaimana proses melayani masyarakat. Dan masyarakat yang dalam hal ini tidak hanya masyarakat Kota Malang atau Malang Raya, tapi karena SMA itu juga wilayahnya kita sudah 24 provinsi. Iya betul. Alhamdulillah. Ya. Sehingga kita terus perubahan, perubahan, perubahan. Alhamdulillah saya terus bisa belajar dengan Prof. Ibrahim. Lah untuk teknis untuk PPDB pada tahun pelajaran 2022-2023 ini pemirsa posisi, kita tanggal 1 September, hari Kamis tahun 2022 itu, tanggal 1 September kita launching. Setelah launching kita buka dengan 3 jalur. Dan ini juga sesuatu yang baru lagi. Yang pertama ada jalur prestasi, yaitu prestasi undangan dan prestasi mandiri. Kenapa ini ada prestasi undangan sama prestasi mandiri? Nanti di segmen selanjutnya. Yang kedua ada jalur reguler, ada reguler eksternal, ada reguler internal. Internal untuk siapa? Internal adalah PPDB untuk alumni siswa TKIS yang mau melanjutkan ke SDIS, dapat fasilitas khusus dari Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. SDIS, alumni SDIS kelas 6 yang mau lanjut ke SMPIS juga dapat fasilitas khusus. Demikian SMP Islam Sabilillah Malang yang mau lanjut ke SMA Islam yang berbasis boarding school juga dapat fasilitas khusus. Itu namanya reguler internal. Reguler eksternal itu adalah untuk sekolah-sekolah di luar sekolah Islam Sabilillah Malang. Kemudian ada inden yang kita tugasnya juga untuk melayani masyarakat, memberikan kemudahan, kepastian tadi yang disampaikan oleh Prof. Ibrahim. Ada inden internal, biar segera saya memastikan, dan ini lagi-lagi keputusan tim mengembang, tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan luar biasa, dan ini disambut oleh orang tua. Kenaikan SPP, kenaikan apa? Uang infak, ya tetap. Ya, insya Allah. Ya sampai 4 tahun ke depan yaitu tetap itu ya. Inden internal, inden eksternal dengan berbagai fasilitas, dan yang pasti kepastian sudah bisa mengenyam pendidikan di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Untuk inden khususnya masih untuk SMP, jadi ananda kelas 4 dan kelas 5 bisa inden ke SMP Sabilillah. SMP pun kelas 7 dan kelas 8 boleh, dan saat ini sudah ada berapa 30-an, kalau dari SMP sudah 60 lebih yang sudah inden dari SD kelas 4, kelas 5 ke SMP. Yang SMP, yang ke SMA juga sudah ada inden. Kalau yang dari TK, Pak? Dari TK untuk inden ke SD masih belum. Masih belum.
Karena nanti ada pertimbangan berbagai hal, termasuk kita nanti mempertimbangkan karena umur, kadang-kadang keinginan masih orang tuanya pindah-pindah dan sebagainya untuk menetap masih belum, Pak Mas Gur. Jadi memang sementara ini hanya indeks itu hanya untuk SMP dan SMA. Nah untuk SMP dibatasi hanya 2 tahun sebelumnya, artinya kelas 4 dan kelas 5 mengindenkan diri untuk masuk ke SMP. Yang SMA itu kelas 10, kelas 7, kelas 8 untuk didaftarkan inden untuk ke SMA Sabilillah. Nah itu bisa internal, bisa eksternal atau sekolah lain seperti itu ya. Dan banyak ya, ya. Alhamdulillah. Iya, hebat sekali itu ya. Ya alhamdulillah. Iya, ya. Tapi ya masyarakat tidak perlu tidak perlu khawatir ya. Segera saja daftarkan ke inden karena daya tampung kami banyak. Ya, daya tampung kami banyak. Kalau SMP itu per tahunnya sekarang 200 ya. 192 ya. Nah, 62 itu. Ya tadi yang daftar 60 inden, ya berlomba-lomba untuk ikut inden untuk 2 tahun lagi. Ya masih ada kuota kan seperti ya, daya tampung seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah. Monggo Pak Lukman kalau ada lagi yang mau disampaikan. Ya. Itu jalur-jalur tetapi masyarakat inden itu masih kami terus masih lakukan tes. Iya, iya. Masih kami lakukan wawancara kesiapan belajar. Walaupun tesnya bukan, sekali lagi dari Bapak Direktur, arahannya adalah bukan tes yang sifatnya mata pelajaran, iya, tapi tesnya yang berpikir tingkat tinggi, literasi, numerasi, bernalar, itu yang kami lakukan untuk seleksi inden. Sehingga, tapi seleksinya itu kapan itu Pak Lukman? Misalkan inden tahun 2024-2025? Insya Allah kami itu setiap satu bulan sekali, ya, sekali. Akan kami lakukan wawancara kesiapan belajar. Kita akan lakukan wawancara kesiapan belajar akhir bulan atau awal bulan. Ya, betul. Kita lakukan seperti pada bulan ini. Pada bulan ini kita sudah buka tanggal 1 September nanti. Oktober awal akan kita lakukan seleksi, kemudian pengumuman tidak lama, jangka waktunya 3 hari. Ya. Setelah itu kita langsung umumkan masyarakat. Yang bagi yang belum beruntung bisa lanjut berdaftar lagi, belajar lagi, persiapan belajar dulu. Kami yang kami bisa daftar lagi, iya bisa persiapan di rumahnya lagi. Ya terus begitu sudah merasa siap daftar lagi inden gitu ya, bisa seperti itu loh. Untuk yang inden apa tes seleksinya apa tahun ini apa tahun ketika dia langsung tahun ini? Iya, maksudnya kan kepastian. Sehingga sekarang ini yang tahun lalu misalnya ya, itu ada kurang lebih 18 siswa baru yang inden untuk tahun ini. Daftarnya tahun lalu. Dan sudah tes tahun lalu juga. Diumumkan dan sudah bayar uang infak. Dan kan pasti tuh, oh anakku tahun depan diterima di Sabilillah. Nah itulah, itu saya kira terobosan barulah dari lembaga Pendidikan Sabilillah Malang ini. Memang saya kan ada Pak Mas Korea sangat menekankan itu tentang perubahan-perubahan tadi ya, pembaruan ya. Riset saya tahun 1985. 95 ya. Itu ada sebuah apa? Riset saya, disertasi saya itu di 3 sekolah unggul di Sumenep Madura. Sekolah yang bagus. Ya. Itu sampai pada sebuah kesimpulan. Karena ini kualitatif, saya 24 bulan di sekolah itu, di 3 sekolah itu ya. Jadi sekolah A itu 8 bulan, tinggal di situ, ngajar, sambil meneliti. Ya. Terus pindah ke sekolah B 8 bulan, ke sekolah C 8 bulan, jadi 2 tahun. Dan menemukan kecil saja sedikit sebuah quotes atau aksioma ya, bahwa sekolah itu tidak akan baik dengan sendirinya terkecuali melalui pembaharuan, perubahan, dan itu digagas oleh kepala sekolahnya internal, bukan karena paksaan pemerintah, paksaan orang lain, tapi internal yang ingin memperbaharui. Nah, lalu
pada terus saya absen di apa riset absen karena menjabat terus. Ya, nah tahun 2016 sehabis saya jadi direktur SD di Kemdikbud itu, saya cuma ngajar 2016 itu, saya coba riset lagi di Malang di sekolah-sekolah unggul. Saya menemukan ada tiga kepemimpinan yang ditampilkan oleh sekolah-sekolah unggul itu. Ya, pemimpin pembelajaran, pemimpin perubahan, dan pemimpin berbasis moral spiritual atau spiritual itu. Nah itu sekolah-sekolah unggul begitu. Nah makanya saya di Sabila ini ya amat menekankan tiga itu. Jadilah kamu semua ini pemimpin pembelajaran, pemimpin. Yang kedua jadilah pemimpin pembaharu, dan jadilah pemimpin yang betul-betul punya moralitas tinggi, moral spiritual tinggi. Itu yang kami kembangkan. Makanya terus menggelinding ini Sabila ini. Ya. Oke, kembali kepada Pak Lukman ini. Tadi kan kalau walaupun inden tetap tahun ini tesnya. Iya. Itu kan mungkin yang inden itu kan ada yang masih kelas 4, kelas 5. Itu lalu seleksinya apa disamakan itu? Iya. Kami memiliki orang hebat di LPI Sabilillah, yaitu asisten direktur 1 Profesor Dr. Haji Abdurrahman Asari MPDMA. Beliau mengarahkan pada dua tahun ini untuk instrumen tes seleksi atau kita namakan wawancara kesiapan belajar untuk bagi siswa calon siswa yang IDEN itu menggunakan instrumen bernalar. Instrumen bernalar, bukan hafalan. Bukan materi konten pelajaran. Saya mau mencontohkan nanti keluar di soal tes kan. Jadi itu namanya membocorkan ya. Keluhnya saja. Keluhnya adalah bernalar. Benar. Bernalar, kemudian berpikir sehingga tidak perlu kebimbel, enggak usah. Tidak usah persiapan macam-macam. Ya, anak-anak disiapkan, yang penting ketika mau tes sarapan dulu, sehat. Nah, nanti datang ke sekolah santailah gitu ya. Enggak usah bingung nanti menghafalkan apapun tidak. Karena memang konsep kami untuk inden wawancara kesiapan belajar untuk inden itu bernalar, keterampilan berpikir, literasi, numerasi begitu Pak Maskur. Oke. Okay. Dan itu Pak Maskur ya. Memang SISMA ini standarnya memang tinggi. Ya, standarnya tinggi. Tidak sekedar memenuhi kurnas, tapi juga memenuhi soal-soal olimpiade, soal-soal kelas dunia lah seperti itu ya. Nah, sehingga yang diuji oleh Pak Lukman CS ini, oleh Pak atau tim itu kemampuan berpikirnya. Ya, kemampuan bernalarnya. Okay. Dan itu ada instrumennya untuk kelas 4, untuk kelas 5. Tentu beda nanti dengan yang kelas 7, kelas 8. Gitu, ya. Bukan tes mapel-mapelnya. Kan biar ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan itu. Oh, enggak. Sekarang kelas 4 nanti materinya apa itu. Jadi kami cuma anak menjawab soal-soal ini. Kalau skornya minimal sekian, ini tampaknya siap untuk belajar di SISMA. Ya, sebab kalau tidak siap di SISMA, kasihan juga anaknya. Karena kami punya standar yang tinggi. Ya, yang tinggi itu ya. Baik. Baik pemirsa SISMA TV yang berbahagia, pada program posisi kali ini tadi sudah dijelaskan. Memang dalam PBDB 2023-2024 nanti ini mungkin ada beberapa yang sama dengan tahun kemarin teknisnya. Tetapi insya Allah ini tidak menakutkan ya, karena nanti yang dinilai adalah kesiapan belajar, dan ini sudah ada instrumen-instrumen yang sudah disiapkan sehingga insya Allah tidak akan memberatkan Ananda semuanya. Nah, lalu apa nanti yang ditawarkan oleh SISMA kepada masyarakat sehingga harus buru-buru daftar ke SISMA, nanti kita akan bahas namun setelah yang satu ini. We'll be right back.
pemirsa Risma TV yang berbahagia, kita lanjutkan ini ya tentang PBDB di Sekolah Islam Sebelah Malang. Tentunya dengan melangsungkan program PBDB sepanjang tahun ini ada daya tawar yang menarik yang akan diberikan oleh Sekolah Islam Sebelah Malang kepada masyarakat. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Lukman ini. Apa ini alasannya ini Pak Lukman supaya masyarakat ini tidak daftar ke lain hati ya selain ke Sabilillah ini? Jadi kata kuncinya tadi adalah Sekolah Islam Sabilillah Malang yang saat ini ada TK Islam Sabilillah Malang, SD Islam Sabilillah Malang, SMP Islam Sabilillah Malang, dan ini yang berbeda, SMA tidak full day tapi boarding school. Nah, kami memiliki nilai tawar tadi yang disampaikan oleh Prof. Ibrahim, Direktur LPI Sabilillah Malang, adalah kita tidak pernah berhenti untuk berubah. Tentunya ke arah yang lebih baik. Saya ingat tahun masuk tahun 2000, Prof. Kita full day. Saya baru masuk itu sudah kaget, full day. Saat itu sudah ada, belum apa-apa, kita sudah harus salim di depan anak-anak. Musik kita lantunkan, musik-musik tertentu yang agamis kita lantunkan. Saya awal-awal tahun sudah dapat, tidak hanya teori, saya dapat langsung contoh. Kemudian ada makan siang yang terus berlanjut sampai ini, tapi kita terus berubah melalui adab yang kita tingkatkan, kita ketangkatkan. Nah, apa nilai tawarnya? Kalau saya saat ini juga sebagai kepala bagian kurikulum dan kesiswaan, saya juga sebagai wali siswa. Yeah. Saya sebagai wali siswa, anak saya di SD Islam Sabilillah Malang kelas 2 dan di SMP Islam Sabilillah Malang kelas 9. Dan beberapa hari ini ngotot, sudah daftar belum? Tapi daftar ulangnya sudah apa belum? Sampai kita akhir begitu, sudah. Nah, nilai tawarnya apa? Pertama, keberlanjutan untuk internal. Apa yang saya sampaikan keberlanjutan secara internal itu adalah saya masih mengakui teori Prof. Ibrahim, istiqomah itu akan membuat sebuah karomah. Karomah itu kalau bahasa saya gampangannya adalah kehebatan tertentu. Anak mulai SD sholat duha pagi 6 tahun. Tambah SMP Islam Sabilillah Malang 3 tahun. 9. Kalau dia nggak lanjut ke SMA berarti 9 tahun. Tapi kalau dia lanjut ke SMA Islam Sabilillah Malang boarding school tambah 3 tahun. 12 tahun. Istiqomah sholat duha. Anak saya sholat duhur berjamaah terpotong dengan pandemi. Tapi ketika pandemi kita menggunakan smart digital learning itu tetap diawasi sholat sholat duhur asarnya. Itu jamaah mulai kelas 1 SD. Dan alhamdulillah anak saya yang kelas 9 SMP ini nanti lanjut sampai SMA, berarti dia jamaah sekian berapa ratus kali, berapa ribu kali, istiqomahnya yang saya pegang. Dan itu yang tidak mungkin saya dapatkan di sekolah-sekolah lain. Dari sisi agamis atau ibadahnya, belum ke murojaahnya. Habis maghrib, anak saya dua-duanya. Itu yang satu di SD Juz 29 Tartil, ngaji sendiri. Itu berlangsung mulai kelas 1. Dan dia karena dulu SPAK menggunakan, mengaji kita adalah menggunakan Sabilillah Bil Qolam, dia sudah murojaah sendiri. Dan ini nanti kalau sampai TK 2 tahun, SD 6 tahun berarti 8 tambah 3 di SMP Islam Sabilillah Malang 11 tambah 3, 14 tahun. Istiqomah dalam hal ibadah, dalam hal tadarus Al-Quran, dalam hal sholat jamaah, belum duha. Anak saya hafal Allahumma inna duha aduha uka. Itu bukan karena hafal, tapi karena berbasis pembiasaan SD, SMP. Itu yang agamis. Belum yang nilai tawar. Kalau tadi ngomongnya nilai tawar, kami tidak mau ngomong nilai tawar, tapi inilah yang kita lakukan. Kemudian untuk
pembelajaran. Kita di sini saat ini sekali lagi kita terus dinamis perubahan. Mulai tahun ini kita menggunakan kurikulum pemimpin peradaban dunia. Kurikulum baru ya. Kurikulum baru, kurikulum merdeka yang kita ya ini yang merdeka katanya plus ya. Katanya Prof Ibrahim, ya ini yang disebut dengan kurikulum merdeka. Kita membuat kurikulum pemimpin peradaban dunia dengan apa sih profil atau dimensi apa ya sosok pemimpin peradaban dunia ada 6. Dan itu kita lakukan di keseharian anak-anak. Satu agamis, kedua Qurani, dimensi agamis, dimensi Qurani, pemimpin negarawan, keempat adalah berpikir fosis, critical thinking, creative thinking, kolaboratif, komunikatif, yang kelima adalah terampil berbahasa asing, dan yang keenam berprestasi. Dan ini berlanjut terus mulai TK. Fosis, di TK ada project based learning melalui My Project, SD ada. Emang kalau nanti berhenti sampai SMP. Itu yang fosis. Saat ini kita mengembangkan pembelajaran bahasa Al-Qur'an berjenjang tartil. Kemudian di SD nanti taskahnya kelas 4 taskah tartil plus sudah menghatamkan juz 30. Kalau sudah kelas 5 lanjutannya apa? Menghatamkan juz 30. Kalau enggak ke SMP Eman. Terputus nanti. Terputus secara ritual ibadah terputus, ritual akademik itu juga terputus, dan sebenarnya anak-anak akan mendapatkan kehebatan karena Allah kan janji siapa yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya. Saya yakin saya itu akan menggeluti ilmu-ilmu ini pasti akan diangkat derajatnya. Anak-anak juga sama. Itu yang fosis, belum yang bahasa. Kita lanjut, SD bahasa Inggris. Nanti tesnya kelas 6 TOEFL elementary. Kalau nggak ke SMP dia sudah berhenti. SMP saya bilang lanjut. Kemudian dia kelas 9 akan tes TOEFL junior. Sudah berhenti kah? Kalau dia emang nggak lanjut ke SMA, SMA-nya dapat dia TOEIC. Pak, saya kalau di SMA saya nggak kepingin hanya bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa, saya ingin kuliah ke Mandarin. Kita sediakan saat ini, kita akan mencapai SKL-nya HSK 1 atau HSK 2 yang setara dengan TOEIC, TOEFL, begitu. Mandarin. Nggih, Mandarin. Kita juga menyediakan Jerman. Kita menyediakan Jepang. Jepang juga. Berarti lengkap ini, Pak? Lengkap. Dalam bahasa ya, lengkap. Ya, memang satu kelebihan yang sulit ditemukan di tempat lain itu adalah all in one. All in one. Semua dalam satu. Semua dalam satu sekolah. Satu sistem pendidikan. Jadi para orang tua itu bisa memasrahkan penuh kepada SISMA kami itu. Karena begitu masuk SISMA, itu seluruh aspek kehidupan didapatkan. Ya, apakah dari sisi apa? Agama, membaca Al-Quran, bahasa asing. Di SD pun sudah ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ya. Padahal kurnasnya kan nggak ada itu kan ya. Iya. Ini lengkap ini. Agamanya kalau di sekolah lain ya kognitif. Mohon maaf. Kami tidak. Aspek kognitifnya oke. Seluruh macam doa dia ketahui, dia hafal anak-anak itu. Tapi juga aspek psikomotriknya juga dilatih. Melatih membaca doa bersama-sama. Dilatih memimpin sholat. Memimpin apa? Berlatih sholat berjamaah. Sholat duha. Ya, sholat tahajudnya dibangunkan dari jarak jauh. Nah, itu ada. Nah, apalagi sekarang ini ada juga muatan untuk membentuk jiwa kepemimpinan yang negarawan. Nah, ini juga bagian dari all in one. Iya, all in one. Ekstrakurikulernya, Masya Allah. Monggo, masyarakat boleh menyaksikan sendiri pada waktu hari Sabtu. Oke, terbuka ya, Bro. Iya, 12 orang ikut paskibraka. Sekian orang pramuka, banyak yang pramuka ini. Sekian orang bulu tangkis. Sekian orang biola, latihan. Itu dan kami tidak memasang bahwa anak-anak
karena kami gak punya guru biola, kamu pindah ya ke Australia. Iya, ke drum. Enggak, kami enggak berlaku itu. Ya, Sabila akan menyiapkan pelatih biola. Jadi all in one. Wis sudah masuk kelas TK sampai kelas 12 SMA itu semuanya didapatkan. Berpikir kritisnya, berpikir kreativitasnya, kemudian kolaborasi kerjasamanya sesama teman, kemudian juga bagaimana berkomunikasi yang bagus, itu juga dilatihkan di mana? Di Sabidillah. Iya. Nah, sehingga saya katakan ini all in one atau multidimensi pendidikan itu ya, dan semua didapatkan di sini. Itu dari segi aspek yang aspek tentang apa yang diterima oleh anak. Nah, tapi juga yang tidak kalah pentingnya itu, ini dulu kami mengadopsi dari teori manajemen mutu terpadu. Ya, saya akan menekuni manajemen sekolah. S1-nya manajemen pendidikan, S2 manajemen pendidikan. Saya 40 tahun Pak Masykur, Pak Lukman belajar. Sampai tadi malam, sampai tadi subuh sih belajar. Terus saya lahirkan quotes. Itu kan dengan hasil belajar saya. Iya. Tadi sejak kemarin tentang motivasi yang saya pelajari ini. Motivasi sebenarnya bukan hal baru, tapi kami terus belajar. Ada buku baru saya pelajari, itu saya yang buat. Nah, itu 40 tahun saya menekuni. Dan tidak hanya teori, mohon maaf ya, saya jadi konsultan juga, pengembang di Riau, kemudian di Balikpapan, di Sangatta, Kutai Timur, di Kaltara, kemudian juga di Kaltara betul, kemudian di Batam seperti itu. Jadi kompilasi antara teori dan praktek. Nah, kalau ikut manajemen mutu, ya itu ada tiga yang kami tekankan di Sabidillah ini. Ya, yang pertama adalah perhatian secara total kepada siswa. Ini nomor satu, perhatian penuh terhadap siswa. Dan monggo dicek di sekolah Sabidillah itu, bagaimana guru-guru memperhatikan siswanya. Iya. Siswanya gak dijemput sampai jam 5, itu ditungguin gurunya. Bahkan katanya kalau sampai malam itu sudah agak lusuh, ada agak kotor bajunya, dia dicekin baju pengganti, dimandiin di SD itu. Ya tentu kalau SMP sudah besar, tapi ini tetap gurunya tidak pulang seperti itu. Itu namanya perhatian secara penuh. Bahkan mohon maaf, ini gerakan baru, pembaruan ya. Di ma'had kami saat ini, kalau dulu kan satu gedung, nah satu lantai itu dua musrif, dua musrifah. Sekarang diubah, tiga kamar, satu pengasuh, satu musrif atau musrifah. Ya dulunya 10 kamar digarap dua orang, sekarang enggak. Sehingga kami membangun rasio antara pengasuh dan santri itu makin bagus, sehingga betul-betul nanti santri itu terfasilitasi. Ya, itu bentuk perhatian penuh tadi kan, total. Ya, itu prinsip pertama dari manajemen mutu terpadu. Yang kedua adalah ada istilah proses improvement. Kalau dibalik adalah perbaikan proses. Tadi Pak Lukman sudah mengatakan pembaruan. Kita perbaiki prosesnya, kita perbaiki. Tidak pernah puas terhadap proses kita. Walaupun kata orang itu sudah bagus, tetap kita perbaiki prosesnya. Nah, itu karena prinsip kedua dari manajemen mutu terpadu. Yang ketiga adalah pelibatan SDM yang qualified. Nah, di kita ini kalau soal SDM nomor satu. Iya, sekarang sudah punya doktor satu. Sekarang dua orang lagi kuliah doktor dan pakai biaya LPI Sabidillah Malang. Iya, tidak mengurangi gajinya, Pak. Iya. Terus untuk yang S2 itu 21 sudah. Sekarang ada 4 yang kuliah S2. 4 itu ya. 4 yang S2 itu ya.
Nah, kalau soal SDM, ada lagi tim pengembang, para profesor, para doktor, kiai, itu jadi tim pengembang. Iya, jadi tim pengembang. Masya Allah lah, insya Allah ini tidak gombalisasi, tapi ini sudah terjadi. Dan tadi Pak Lukman ini sebenarnya bagian dari testimoni toh. Ya, tapi mungkin orang-orang bilang, ah itu kan gurunya pasti memuji sendiri. Tetapi tidak, ya saya berkali-kali di bandara ketemu, saya nggak tahu itu orang tua siswa, ya kan maklum siswanya banyak hampir 2000, kami saya tidak hafal selaku direktur ya, tapi dia nyapa, Prof Pak Ibrahim, saya ini orang tua ini di kelas ini SD Sabilillah. Terus mereka, aduh Masya Allah, terima kasih Prof, ya anak kami diterima, bahkan sesungguhnya tahun pertama gak diterima, terus kami masukkan ke SD lain, terus kami daftarkan lagi, tahun berikutnya kelas 1 lagi. Nah, dan hasilnya bagus seperti itu. Nah, ini bukan testimoni nih. Ya memang bukan desain testimoni, tapi memang mereka ketemu terus ngomong. Ketemu lagi di pesawat, duduk bareng gitu. Masya Allah, saya kira itu yang kita unggulkan kepada masyarakat, dan nawaitunya satu sebenarnya. Bagaimana ke depan Indonesia punya generasi muda yang siap mengawal kemerdekaan. Iya, menjaga kemerdekaan. Makanya menjadi namanya pemimpin peradaban dunia. Ya, kami tidak harap alumni Sabila itu nanti terus jadi non sewu ya, pekerja kasar. Ya, ada di depan, ya nggak pernah di belakang gitu ya. Nah, ini kami harapkan nanti menjadi pemimpin-pemimpin peradaban dunia dalam segala bidang atau aspek sesuai dengan bakat dan minatnya. Oh, saya suka hukum, nanti saya masuk ke fakultas hukum. Oh, boleh. Tapi harapannya menjadi pemimpin peradaban di bidang hukum. Oh, saya dokter. Iya, oke, silakan jadi dokter. Tapi tetap kami berkenan pemimpin peradaban di bidang kedokteran. Dan harapan dia menjadi menteri kesehatan. Iya, itu kita harapkan. Iya, kalau bapaknya mungkin mohon maaf sekali apa jualan-jualan di pasar. Saya berharap anaknya, putra putrinya jadi menteri perdagangan. Makanya kami arahkan saat ini menjadi pemimpin peradaban dunia. Pemimpin nomor satu di bidangnya masing-masing. Ya, gitu ya. Oke, baik. Itu tentang konsep ya, dan sistem yang dikembangkan serta sumber daya alamnya yang sudah begitu menjanjikan. Kemudian fasilitas lain, Pak Lukman, mungkin sarana prasarana yang ditawarkan masyarakat ini. Pak Lukman tahu, Pak Lukman ini kan mantan kepala SD Sabilillah. Iya Pak ya. Ya. Terus menjadi kepala bagian kurikulum kesiswaan di LPI. Lalu bagus, coba kita uji lagi. Uji ini ujian namanya nih. Masuk ke SMA, jadi kepala SMA Islam Sabilillah Malang. Ah, kita uji lagi ke kabak yang menggabung antara kurikulum dan kesiswaan. Ya memang di LPI ini Pak banyak ujian. Jadi di LPI ini kalau ada yang turun jabatan itu belum berarti, tidak berarti itu jelek dia. Dia lagi diuji ke sub ini. Nanti 4 tahun lagi diuji lagi di sini. Dalam rangka apa? Kaderisasi kepemimpinan. Nah, Pak Lukman saya kira tahu banyak apa sih Pak Lukman fasilitas yang dimiliki oleh Sabilillah. Kalau tadi saya menjelaskan ini SDM kami. Ada profesor, doktor, magister. Nah, sekarang Pak Masud tampaknya apa ya Pak? Ya. Nanti kalau saya menceritakan katanya gombal. Tapi sebenarnya fasilitas ini tuh bisa dilihat di kampus turnya
di websitenya Sekolah Islam Sabilah Malang. Ada ya? Ada. Wah, ya. Di, ya. Di www.sekolahsabilah.sch.id. Di situ ada di bawah. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. www.sekolahsabilah.sch.id. Wah. Di situ bisa dilihat di bawah ada kampus tour. Itu fasilitas apa saja yang ada di Sekolah Islam Sabilah Malang yang meliputi TK, SD, SMP, dan SMA Islam Sabilah Malang. Artinya gak repot masa itu, Pak. Orang tuh gak repot saat ini karena kami punya website lengkap. Iya. Tapi walaupun demikian, mau kesini lihat pun boleh ya? Boleh, silakan. Boleh, ya. Khusus boleh. Tidak hanya TK, SD, SMP. Kalau mau lihat TK, SD, lokasinya ada di, kita ada dua kampus. Dua kampus, betul. Pertama dan kampus satu dan kampus dua. Ya. Itu kalau malam kelihatan nggak kelihatan, lampunya kelihatan, ya, ya, neon ya. Boxnya besar. Kampus satu ada di Jalan Ayani, di Masjid Besar Sabilillah Malang, itu ada TK, ada SD. Nanti kalau ke TK, langsung bertemu dengan playground yang sangat besar. Kemudian perpustakaan. Itu TK ya? TK. TK loh, ada perpustakaannya. Ada perpustakaan. Perpustakaannya dilengkapi dengan interaktif flat panel atau smart whiteboard. Wah. Bisa layar sentuh untuk anak-anak. Sehingga untuk main game, bisa lihat dongeng, itu bisa. Jadi insyaallah siswa TK senang ya. Ya. Kalau mau praktek ibadah enggak usah jauh-jauh. Sebelah timurnya adalah Masjid Sabilillah. Ya. Itu TK. Kemudian hall macam-macam. Kemudian kalau SD, silakan juga langsung bisa main ke sana, bisa untuk tour langsung, nggak kalau nggak percaya dengan kampus tournya silahkan ke sana. Kita langsung bisa. Iya. Perpustakaannya akreditasi A, SD, SMP. Kemudian kalau ingin lihat ke SMA, malah satu kamar kita hanya berenam. Satu kamar di Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang itu satu kamar berenam dengan Bapak Ibu masa. Satu kamar dengan dua kamar mandi di dalam. Dan itu Ibu Bapak, dalam rangka menjaga kesehatannya anak-anak, kita tiap dua minggu sekali spray sarung bantal itu kita ganti di laundry oleh pihak sekolah. Dengan biaya sudah dari sekolah. Sudah untuk menjaga biayanya include. Itu fasilitas kamar. Fasilitas olahraga, renang bebas, standar internasional. Kolam renang ada. Bahkan saat ini dibangun untuk indoor, olahraga indoor. Untuk bulu tangkis segala macam. Untuk bulu tangkis, untuk tenis meja, dibangun. Kemudian kalau fasilitas akademik, lab kita memiliki ada lab IPA, lab fisika, lab kimia, lab biologi, kemudian lab IPS. Wah, lengkap ya. Lengkap. Perpustakaannya bisa dia sendiri ada di kampus tour. Sangat representatif. Dan kita saat ini sedang mengajukan untuk akreditasi. Ruang kelas. Ruang kelas kalau SD kelas 6, 4 kelas semuanya tidak menggunakan papan tulis, Pak Maskur. Sudah menggunakan IFP, interaktif flat panel 86 inci. Besar ya? Besar. Ya, okay, ya. Okay. Itu untuk kelas 6, kelas 9 dan kelas 10. Nah, tahun depan insya Allah, Pak Maskur ya, kami tambah lagi kelas 5. Ya, kemudian kelas 8 dan kelas 11. Berarti jangka panjang semuanya pakai, Prof. 3 tahun tuntas insya Allah. Semoga Allah meridhai kita. Allah mempermudah rezeki kita. Iya toh? Ya, ini dari uang infak ini yang kami pakai. Ya, sehingga nanti insya Allah pada tahun 2025-26 itu seluruh kelas itu digital. Ya, digital seluruh kelas. Dan anak-anak LKS-nya pun nanti di tabletnya, di iPad-nya gitu ya.
Jadi gak usah apot-apot, berat-berat, rangsel bukunya sampai 10 jilid gitu ya, 10. Lah, itu enggak, kami sudah pakai satu saja dan gurunya sudah menguasai apa semua peralatan. Nah, simak sekarang ini bertahap dulu untuk kali ini, tahun ini sudah mulai eksekusi sudah berlangsung kelas 6, kelas 9 dan kelas 10. Nah, tahun depan plusnya apa? Ada perpusnya seperti itu ya. Itu memang ini bagian dari melayani masyarakat ya. Beliau perlu ditambahkan lagi dalam hal pelayanan kepada ananda, pada siswa. Orang tua nggak usah khawatir. Kalau di SMA Sabilillah itu bahkan pengasuh sudah kita ada rumah dinas yang 24 jam bersama anak-anak. Iya. Kemudian perawat kita sediakan rumah dinas 24 jam juga melayani. 24 jam sehingga kemarin kalau ada anak-anak yang sakit perut kemarin malam ya, jam 11 malam ya sudah dengan perawatnya langsung diantar. Waduh. Artinya kalau orang tua SMP Islam Sabilillah Malang atau orang SMP dari luar SMP Islam Sabilillah Malang ke SMA Sabilillah, apalagi yang kita dari sisi prestasi sudah bisa mencapai LTMPT sudah masuk 300 besar. Kemudian alumni kita sudah keluar negeri sudah bisa. Kalau dari sisi prestasi, dari sisi UTBK sudah bisa mengantarkan ke perguruan tinggi negeri klaster 1, bisa mengantarkan ke Turki, bisa mengantarkan ke Cina. Bahkan tahun ini anak kami sudah bisa akan beasiswa ke Cina. Artinya dari sisi UTBK siap, dari sisi fasilitas oke, dari sisi pendampingan ke anak kita 24 jam, satu pengasuh 3 kamar, kesehatan ada perawat 24 jam, untuk makan kita ada ahli gizi 24 jam. Dan ditekankan kepada pengasuh Pak, itu seperti orang tua. Betul. Jadi orang tua asuh lah, cuma namanya pengasuh, tapi tupoksinya itu orang tua asuh. Menemani anak di kamar, ngobrol juga. Bahkan ini menarik ini, saya dapat kiriman dari Ustadz Yakub, salah seorang pengasuh di Matkam itu. Ada pertandingan sepak bola dunia kemarin kapan? Beberapa hari yang lalu. Itu anak-anak bersama Ustadz Yakub itu nonton. Ya tentu diatur ya, kalau nanti pas adzan Isya disegera apa sholat ya. Seperti itu polanya ya, nanti setelah sholat nonton lagi ya. Ya kami tidak ingin mencerabut anak-anak dari dari normalnya anak muda masa-masa. Saya pernah lho Pak, mohon maaf, ke Turki. Ya, ke Turki itu saya ke sebuah yayasan sekolah gitu ya, dan punya asrama, punya macam-macam ya. Terus ternyata nonton sepak bola di studionya Pak. Nah, tapi begitu dengan adzan, ada anak yang ya siswa juga, teman-teman, ini bahasa Turki loh ya, teman-teman, sudah adzan terkumandangkan, ayo kita sholat dulu Isya, kita matiin ya. Terus mereka semuanya pakai sarung, kopiah, terus ke masjid sebentar, jamaah, dikir, masuk lagi, ya nonton lagi. Nah, itu kan ya Allah. Nah ini terjadi di mana? Di Sabilillah juga. Jadi adik-adik ananda, jangan khawatir lah kalau ke Sabilillah itu, waduh nanti pondoknya ketat, harus begini, tidak boleh nonton apa televisi. Oh ada, cuma kami kami atur terjadwal tempatnya tertentu seperti itu ya. Oke Prof, dengan segala fasilitas yang demikian ini dan pelayanan yang luar biasa ini, tentunya ini biayanya berapa ini? Mungkin di luar orang bilang, di Sabilillah ini mahal biayanya. Namun setelah yang satu ini kita baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, setelah ini kita akan membahas berapa sih biayanya, mahal atau enggak ya, yang ada di sekolah Islam Sabilillah Malang ini. Namun setelah yang satu ini. We'll be right back.
Sekolah Islam Sabda Malang. Namun demikian Pak Lukman, sebelum kita bahas tentang biaya segala macamnya itu, ini